Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Rian Bintoro, nyata untuk tanter ya. Langsamnya hijau seperti ini ya. Karena dimatian sedetak. Oke, nanti ini dibongkar bostomnya ya, nanti dicek semua. Ini kayak tempernya atau gimana nih, suaranya agak kasar, ngetrek. Nah, nanti dibongkar bostomnya. Langsamnya juga ginjal. Isinya seperti ini bongkar bostom kanter semua ini. Ini yang tahun 2011 ini bosku, Super Speed 2011. Wis ambyar temre bosku. Nah ini bolong nih. Ini pernya jebol, kancingnya lepas ini dalam tempernya ini ya. Ini nanti dicoba dibuka dulu. Untuk lonyernya juga baret-baret ini. Karena ini udah biayanya juga udah lumayan banyak nanti habisnya. Belum nozzle-nya juga dicek nanti. Nah, ini agak garis ini. Nah, ini dampak efek setelan mentok nih. Nah, seperti ini garis ini. Jadi nggak rata makanya. Untuk governornya sendiri mas, tambahan satu klik. Ini setelannya juga kurang masuk ini ya. Oke, nanti di setting ulang untuk timer ini bisa dicek, buka dulu ini. Timernya pecah bos. Ini servis bostom sudah jadi. Ini turbo ganti cartridge nyembur. Intercoolernya penuh oli. Olinya lari ke intercooler dan knalpot. Asapnya putih-putih ya. Sama servis injection pump-nya juga. Bersama Bang Kriwil. Mantap jiwa. Kondisinya untuk truk yang timernya pecah tadi ya. Tahun 2011 ganti nozzle dan timer, punyernya juga ganti punyer. Nah ini kalau ini box ini ganti nozzle. Nah itu juga ganti turbo cartridge nya nembur olinya habis, sama servis bostom. Oke bosku, itu ya truknya, itu servis bostom. Iya bos, aqua racing. Aqua racing bosku, las om. Maksudnya banyu gendeng ya bosku. Aqua racing itu banyu gendeng. Ya.
setel. Oke Bang Kriwil, pasang bos pom. Gijal-gijal bosku, nanti disetel ulang di mobilnya ya, dipasin lagi tunernya sesuai kebutuhan mesinnya ya. Nomor 4 dikondurin langsam enak, coba digas bebet ya. Situ yang kok langsamnya gede ya, enak kurang gede. Goyang-goyang jadi nomor 4 dikendorin itu langsamnya nggak terlalu goyang, berbetnya juga nggak ada. Coba nanti kurangin dikit, terus langsamnya itu dikitin dikit lah, nanti gimana berubahnya. Oke sudah jadi bosku, nih kondisi truknya Canter 2011 Super Speed. We'll be right back.
terus itu langsung nanti goyang Canter 2011 meleduk ampas. Terakhir ini dia datang duluan, pulangnya belakangan. Ini masalahnya penyakitnya reno-reno gitu. Strap Dander dua cak. Iya cak, masuk. Masuk, bosku, masuk. Tanyaan seperti HD. Sepi terasa HD bosku ya.